menyelesaikan dengan cara pakai penghapus. Usahakan ininya yang bagian yang kecil-kecilnya ini, yang bagian yang supernya yang ini jangan sampai kena. Bersihkan konektor yang ini, yang kuning ini dan yang ini dengan garis searah. Seperti ini. Sekali lagi dengan sambil ditekan sedikit dan usahakan tidak mengenai konektor yang kecil-kecilnya itu. Mudah-mudahan ini bisa mengembalikan seperti awal dan tidak error lagi RAM-nya. Setelah itu pasang kembali. Sebelum dipasang covernya yang ini, kita tes dulu hidupkan. Nah, dia seperti ini. Sekian tutorial video cara membersihkan RAM. Jangan lupa subscribe channel saya di Owan, like, share, and comment. Semoga dapat membantu. Salam dari Bali.